Ya, jadi nanti mohon disampaikan. Ini juga agak berat ini, tapi nggak tahu lah. Moga-moga nanti ke belakang ada apa namanya, ada diskresi atau kebijakan yang kemudian memperbaiki. Tapi sampai hari ini belum ada kebijakan di luar EKTP atau KTP elektronik ya. Jadi sampaikan ke masyarakat, kalau besok mau pilgub, mohon diselesaikan dulu. Kalau yang belum berKTP elektronik, selesaikan dulu suketnya. Surat keterangan dan itu harus ke capil. Kalau kecamatan masih belum boleh, kelurahan juga belum bisa ngasih rekomendasi surat keterangan. Masih berlaku nggak? Kalau elektronik kan nggak ada masa berlaku ya? Seumur hidup. Ya, suketnya yang berlaku ya. 6 bulan. Nah, ini gambar Bapak Ibu ada yang kita dan dari sama. Ada Pak Hasan itu di belakang nomor 2. Iya, bajunya masih sama bajunya.